Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Sobat Raja, kalian gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kalau di episode kemarin kita sudah ngobrol tentang seremoni pembukaan Festival Literasi di SMP dan SMA Rodotul Jannah, kali ini aku mau ngajak Sobat Raja untuk tahu lebih lanjut mengenal lomba apa aja sih yang diadakan di SMP Rodotul Jannah dalam rangka memeriahkan Festival Literasi. Pada penasaran kan? Check this out. Pada Festival Literasi tahun ini, SMP Rodotul Jannah mengadakan banyak sekali jenis perlombaan loh Sobat Raja. Tujuannya adalah untuk mengakomodir minat dan bakat setiap siswa di bidang literasi. Tapi ada yang spesial nih, karena sebagian besar perlombaan tahun ini mengangkat tema Sirah Nabi Muhammad SAW karena penyelenggaraannya yang berdekatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perlombaan pertama adalah lomba menulis narasi. Pada perlombaan ini, peserta diharuskan untuk menuliskan narasi berupa pengalaman siswa menjalankan 4B. Masih ingat kan ya, apa itu 4B? Yap, beriman, beradab, berilmu, dan beramal, yang merupakan ciri khas pendidikan di perguruan Islam Rodotul Jannah. Selanjutnya, ada lomba yang cocok buat teman-teman SMP Rodotul Jannah yang suka ngonten, plus jago ngedit video nih. Karena ada perlombaan pembuatan konten plus edit video dengan tema literasi jejak dakwah Sang Nabi. Dalam perlombaan yang satu ini, peserta diharapkan dapat mengkolerasikan antara kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan Sumpah Pemuda. Nah, untuk teman-teman yang suka main-main di Adobe Photoshop atau software editing lainnya, perlombaan membuat poster digital cocok banget nih sama kalian. Jangan lupa ya, posternya harus bertemakan dengan Sirah Nabi Muhammad SAW dan dikaitkan pula dengan 4B. Next, buat teman-teman yang hobi journaling, jangan risau karena pada Festival Literasi ini juga ada lomba mading. Sementara itu, buat teman-teman yang super ekspresif dan punya jiwa sastra yang tinggi, sepertinya cocok banget ikut lomba teatrikal Sirah Nabi Muhammad SAW dan musikalisasi puisi. Seluruh perlombaan tadi dilaksanakan secara serentak pada Kamis 13 Oktober 2022 di SMP Rodotul Jannah dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP Rodotul Jannah loh. Tujuan diadakannya Festival Literasi ini juga beragam loh Sobat Raja. Mulai dari meningkatkan kemampuan literasi siswa, memupuk kecintaan dan kebanggaan siswa terhadap bahasa Indonesia, merangsang kreativitas siswa, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antar siswa dan guru, dan tentunya menumbuhkan kecintaan siswa terhadap Nabi Muhammad SAW. Sekian untuk episode kali ini. Sobat Raja, kalau kalian diberikan kesempatan untuk ikut lomba di Festival Literasi, kira-kira kalian bakalan pilih yang mana nih? Coba jawab di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.